Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo pada bulan Januari 2022 melampaui target yang telah ditetapkan. Target fisik yang ditetapkan sebesar 2,13%, realisasinya mencapai 5,40%. Sedangkan untuk target keuangan sebesar 1,92%, realisasinya 4,31%. Walaupun serapan anggaran bulan Januari 2022 sudah melebihi target, Idris menginstruksikan seluruh OPD untuk terus memacu penyerapan anggaran. Apalagi kata Idris, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan pada bulan Agustus 2022 serapan anggaran harus sudah bisa mencapai 80%. Ada 91 paket, 5 paket yang sudah dilelang. Tolong yang diharapkan oleh Pak Gubernur itu sejak November sudah ada lelang. Minimal pada akhir Desember, tapi sekarang sudah Februari. Berdasarkan data Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo, dari total 91 paket pekerjaan tahun 2022, 5 paket diantaranya sudah selesai lelang dan 9 paket dalam proses lelang.